Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah berdasarkan hasil sidang isbat telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi bertepatan dengan 12 Maret 2024. Saya Yaqut Khalil Kaumas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban sarul siam, marhaban sarul qiyam. Kembali menjumpai Ramadan adalah sebuah keberuntungan. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk meningkatkan ibadah, baik personal maupun sosial. Ramadan bulan Al-Quran, saatnya kita lebih memahami dan mengamalkan ajarannya. Ramadan juga bulan kepedulian, saatnya kita lebih banyak berbagi dan membantu sesama. Puasa Ramadan adalah perisai, saatnya kita membentengi diri dari semua laku yang menyakiti. Sejalan dengan upaya menahan makan dan minum sebelum waktu berbuka, mari jaga diri dari dusta, makian, kata kotor, dan perbuatan tercela lainnya. Selamat beribadah puasa di tengah keragaman masyarakat, tetap jaga sikap saling hormat, perkuat persaudaraan dan toleransi antar umat. Semoga bulan Ramadan ini membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.